Hai, jumpa lagi dengan sesi Kakak Suara. Di video kali ini saya akan menanggapi request daripada salah satu klien kami, yaitu dengan Ibu Dharma yang berlokasikan di Sumatera Utara dengan ukuran tanah 10x20 meter, dengan kebutuhan ruang yaitu 3 kamar tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, garasi 1, carport 1, dan area servis seperti ruang cuci jemur ya. Seperti biasa, tahapannya itu membuat denahnya atau menjelaskan denahnya beserta 3 dimensi arsitektur interiornya ya. Jangan lupa bantu kami untuk klik like, share, and subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang dan tentunya juga bisa berguna, bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Selamat malam. Selanjutnya kita bisa membahas mengenai denahnya. Ini adalah denah yang sesuai dengan keinginan si pemilik, tentunya dengan kebutuhan yang diinginkan ya. Di sini terdapat ada 3 kamar tidur, 2 toilet, dapur, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, beserta area servis dan musola ya. Kita mulai dari bagian depan ini. Fungsinya seperti biasa, saya gunakan untuk area taman atau sebagai resapan dan carport ya, disertai dengan garasi karena memang kebutuhannya ada 2 mobil, jadi harus bisa menampung kapasitas 2 mobil ya. Setelah itu kita mulai dari bagian depan ini, saya gunakan untuk area ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan. Seperti biasa ya, 3 multifungsi room. Tidak lupa juga di bagian samping kiri ini saya gunakan untuk ruang tidur plus toilet pribadi ya, yang sifatnya private, dan musola yang bisa menghadap ke area taman agar pencahayaan dan udaranya juga lebih maksimal. Berikutnya di bagian belakang sisi sini ada penggunaan untuk dapur beserta ruang cuci jemur ya. Selanjutnya kita ke bagian sayap kanan yang difungsikan untuk ruang tidur anak 2 yang mengapit toilet 1 di pada bagian tengah ya, agar lebih fungsional dan efektif. Dan di bagian belakang ini saya gunakan untuk area kamar skip sebagai resapan juga, dan poin pencahayaan udara agar lebih maksimal dan rumah sehat ya. Nah, ukurannya sudah tertuang di sini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan video ini mudah dimengerti dan dipahami, dan semoga menjadi bermanfaat dan berguna bagi yang membutuhkannya. Terima kasih. Selanjutnya kita bisa menyaksikan untuk 3 dimensi animasinya. Selamat menyaksikan. Thank you.